Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kesyukuran kita kepada Allah. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah. Dia sebagai pencipta alam, baik dunia juga akhirat. Tidak ada yang maha kuasa lebih daripada Allah Ta'ala. Yang mana kita orang berimeh, sudah pun berimeh penuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana ibu-ibu, ayah-ayah di malam ini dapat menyetok, dapat bersama di depan ambo malam ini. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taufik dan hidayah dia, nikmat dan rahmat dia kepada kita semua ni. Lebih-lebih lagi, masih lagi dia jaga, dia taruh umur kita sikit sebanyak. Ambo demo supalah Allah Ta'ala masih sayang lagi kita. Sebagaimana kata Imam Ghazali, sebagaimana pesan ni Imam Ghazali, dia buat soalan di dalam kitab dia. Dia buat pertanyaan di dalam kitab dia. Dia tanya pasal apa boleh Allah Ta'ala tak mati kita lagi. Dia ada buat soalan dalam kitab dia. Dia tanya pasal apa Tuhan tak mati kita lagi. Sedekah orang lain mati, kamu duduk kubur berlana-lana berlambak-lambak dah. Tapi masih lagi kita ada nafas. Masih lagi kita bernafas soseh-soseh hidup lagi. Hidup pula pun dalam sehat. Imam Ghazali dia tanya, pasal apa Tuhan tak mati kita lagi? Maka dia jawab dalam kitab dia, pasal Ta'ala tak mati kita ni ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Pasal Tuhan sayang kita. Pasal tak lain tak bukan kerana Allah Ta'ala sayang kepada buat kita semua, sebab tu dia tak mati lagi. Dia tanya pula, pasal apa boleh Tuhan sayang begitu lalu menjadi gapo? Menjadi para-para rasul kah? Menjadi nabi kah? Menjadi tok wali kah? Mu orang macam mana mu tu boleh Tuhan sayang sangat? Dok, kita ni orang biasa ya. Kita ni orang biasa, tak ada pangkat gapo, tak ada apa. Lepas tu gana boleh Tuhan sayang? Dia jawab dalam kitab dia, Imam Ghazali, ibu-ibu. Dia kata pasal Tuhan sayang kita ni, pasal dosa kita masih banyak lagi belum bertaubat dengan Allah Ta'ala. Tu pasal ibu-ibu noya. Ingat kata dia tu kerah hari ni tak mati lagi ni, kita jangan berasa bangga dengan kesihatan kita. Kita jangan bangga dengan hidup kita lagi ni. Ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala duk kerah. You know, kita pakat bertobat belaka, we habis dosa, we kurang dosa, we banyak pahala, baru Tuhan mati kita kerana dia nak ambil kita bubuh dalam syurga dia. Ni tanda kata Tuhan ni sayang kepada kita. Sebab tu kita duduk di hari ni kena terima kasih banyak. Kita kena terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berasa bangga kita sehat. Jangan kita berasa bangga kita tak mati lagi. Hanya Tuhan dekat kerana kita bertobat.
Bila kita bertobat, tobat, tobat dosa kita yang ada saat ini, kau kurang. Bila kurang daripada dosa dah, bila tengoknya dosa tu lebih sikit daripada pahala dah, pahala kita tu banyak, barulah Tuhan tu mati kita. Baru Tuhan mati kita, ambil kita. Kenapa? Kerana dia suka kita nak bubuh dalam syurga dia. Bila kita imek, kita berak balik pahala dosa tinggal sikit dah kita bertobat. Situlah kita Allah Ta'ala menentu ke dalam syurga dia. Tu kata Allah Ta'ala sayang kepada kita, dia tak mati lagi. Ini ingat molek. Ingat molek naya tu. Ini pasal yang paling besar sekali Imam Ghazali. Ada soalan dalam kitab dia. Kerana Imam Ghazali ni orang ilmu tasawuf. Orang alim tasawuf. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Detik-detik jantung dia berdenyut, dia ingat kepada Allah Ta'ala. Sentiasa dia ingat ke Tuhan. Dia takut bimbing kita ni lalai, terlalu lalai. Lalai, bangga dengan hidup. Bila Tuhan we hidup, Tuhan we sehat ni, Allah tak khabar ke Tuhan. Siapa lalai dengan Allah Ta'ala, siapa lalai tak beribadah kepada Allah Ta'ala, dia bangga dengan kesehatan kita. Jangan. Ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat sama taruh ya Tuhan ni. Dia tak mati lagi ni pasal kita dosa masih banyak lagi belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hani ibu-ibu kita kena sedar. Bila kita sedar benda ni, kita tak ada dalam hati kita sifat sombong, tak ada. Kalau kita orang kaya sekalipun, sentiasa kita merendah diri. Kalau kita orang lebih pun, sentiasa kita direndah. Inilah Islam ajar kita. Bahawa kita ni jangan bertakabur dengan Allah Ta'ala. Kita jangan bertakabur dengan sesama makhluk. Kerana kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, hidup kita, makan kita. Segala-gala Allah Ta'ala lah yang menentu kita. Macam malam ni kan. Ni Allah Ta'ala jepuk betul ni. Jepuk. Jangan. Cuba bila, cuba tengok berapa orang. Hani nak ayat kata. Bukan semua orang jepuk. Sebab tu kita dijepuk oleh Allah Ta'ala dalam majlis ilmu pada malam ni. Alhamdulillah. Banyak mana lagi tu yang tak jepuk duduk dengan peracampi. Padahal tak ada gapo kali. Tapi kadang-kadang puan kita berasa kecewa. Kita berasa kecewa. Kena? Allah, aku kena mari kau ni. Tak mari kau. Aku rasa malu juga. Naik. Marilah kau ni. Apa ni mari dengan tak ikhlas. Tengok ayat tu. Nah. Hani nak cerita kata, ini adalah jemputan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jemputan Allah ni tanda-tanda Allah Ta'ala sayang kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala sayang kita. Dia tak biar kita duduk dalam kesesatan. Dia tak biar kita duduk di dalam tak tahu apa tak ada. Dia jemput kita supaya kita tahu, supaya kita duduk dalam majlis ilmu. Hani ibu-ibu, ayah-ayah di mana ni, insya-Allah Ta'ala. Aku nak cerita sikit sebanyak. Lebih-lebih lagi tentang Al-Quran qiraati. Yang mana di hari ini kita berada di qiraati besar di wang ni kita ni. Nah, di medung kita nak ya tu tak ada dah. Tu. Maka terlebih dulu ambo malam ni terima kasihlah kepada panggil adik Nayub kita. Yang mana dia usaha lelah. Susah lelah dia sejak daripada dulu lagi sampai ke hari ini. Ini kesan-kesan kebaikan dia. Kesan-kesan kebaikan dia, dia nak bawa dia pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambil-sambil dia nak pergi, dia ajak buat kita pergi sekali. Ini nak ayat hakikat sebenar. Ambo boleh makyik lah. Boleh mari menyecok sini, akan sekali dengan Ayub juga.
Ini yang panggil bekal-bekal untuk kita nak makan di akhirat esok. Susah setara mana pun, pahit setara mana, kena pikul kerana ini adalah ugamu. Tanggungjawab. Siapa dia kita nak biar ke siapa dia benda ni? Mesti kita kena bertanggungjawab benda ni. Nak nanti siapa dia nak tanggungjawab? Tak ada. Kebaikan untuk umum. Siapa dia nampak secara mana pun, sokonglah. 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 Hani nak yata kebaikan. Dan juga amat terima kasih kepada Tuk Imi kita. Nah, Tuk Imi, Tuk Khotik, Tuk Bilah. Dan kanak-kanakan semua. Dan juga amat terima kasih kepada Pracan Kirati dan Rong dia dan orang yang bertanggungjawab bersabit dengan Kirati. Nah. Tu file tu file ni semua sat ni tu. Tu amat terima kasih belako-lako. Dan amat terima kasih juga pada Tunebe. Pucuai Ceroboh Poroso dia lah kakak dia tu. Amat terima kasih belako-lako. Terima kasih belako-lako kepada Tunebeh. Dan akhir sekali amat terima kasih kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung sekalian di Malaning. Amat berada di Maidun Malaning ni, di Weng ni, di tempat kiraati, pusat kiraati. Allahu Akbar. Ni amat kali yang kedua dah sampai sini ni. Dulu mari dia nyetak dah sini sekali dah. Ni alhamdulillah kita tengok bangun ni ke apa siap. Tapi dalam proses lagi ni. Nah, nayuk kita royak kata tak sudah molek lagi. Nanti sudah akan tu semua tu. InsyaAllah. Ya amu hari ni berasa. Berasa apa ni berasa lebih. Lebih. Lebih rasa bertanggungjawab lagi. Gabonamu amu tengok. Yang mana nayuk kita ada royak kata. Bahagia mu'allaf. Bahagia mu'allaf. Orang yang masuk Islam dah. Siapa dia nak cara dia hari ni? Siapa dia nak cara hari ni? Sebab tu amu nak royak. Orang mu'allaf ni ibu-ibu ayah-ayah nak royak. Orang yang bisik di sisi Allah Ta'ala. Orang bisik. Kalau kita tahu benda ni, Allahu Akbar, besar. Besar orang mu'allah naya tu. Siapa dia seru orang mu'allah masuk Islam sore-sore ni pala banyak mana. Pala tu banyak mana naya tu. Sebab tu kita jangan biar duk gitu, lok gitu ya orang mu'allah. Kita kena ambil padu, kena tanya, kena gapo, kena pakak. Sokong menyokong. Keperluan dia tu gapo gatik. Ni orang mu'allah ingat molek. Ni pun bekalan kita juga. Bekalan kita juga. Bukan kiraati saja tak. Bukan kiraat saja tak. Banyak noyata menjadi bekalan-bekalan kita di akhirat esok. Sebab tu Nabi ni dia cerita kita. Nabi kata khairun nas. Khairun nas. Sebaik-baik manusia. Ni dengan molek Nabi dia ada kata kita pesan ni. Nabi kata khairun nas. Sebaik-baik manusia. Nabi kata tengok mana kau orang yang molek sekali. Mana orang yang molek. Nabi pun royak. Sebaik-baik manusia ni Nabi kata. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Man tala umruhu ialah orang yang tu hewi umur panjang ke dia. Tu sebaik-baik manusia. Nabi kata manusia hak molek ni manusia hak umur panjang. Patu umur panjang wa hasuna amaluh. Dan comel amalan dia. Comel amalan dia. Dahlah dia ni umur panjang. 70-80 tak mati lagi. Tapi dalam dia umur panjang. Dia banyak amalan-amalan dia.
Dia berbekal banyak. Dia rajin ke masjid. Dia suka buat khairat. Dia suka tolong-tolong benda agama. Ini Nabi kata sebaik-baik manusia. Haa, itu noyak itu. Ini Nabi kata sendiri. Orang yang tu hari umur panjang, lepas tu dia molek dalam umur panjang dia tu. Suka buat amal ibadah. Suka tengok benda-benda yang perlu kepada sokongi-sokongi. Maka dia padu benda ni. Nabi kata, ni lah semolek-molek manusia. Haa, ni ibu-ibu nak ayat tu. Sebab tu kita di hari ni, yang mana Allah Ta'ala tak mati kita lagi dah ni, kita kena banyak kena bekalai-bekalai kita. Hari ni kita tak usik dah muka lain. Hak dunia kita ada picih dah. Hari ni kita ada picih dah, ada duit dah. Makan tak habis dah pagi-pagi tu. T.O. segala tempat rakat seputih tu kenyek sampai zuhur lah. Tu bekalai yang kita makan di dunia. Tapi bekalai yang kita nak bawa akhirat. Hari ni kita belum tentu lagi lagu mana. Tak nak apa tengok di mata kita bekalai akhirat. Gapa nama yang kita nak bawa pergi kepada akhirat esok sebagai bekal kita nak pergi sana. Karena Imam Ghazali dia suruh bawa banyak. Kita dalam nasihat dia kepada kita, dia kata gano, wa khuzizada bawalah bekal tu lebih. Bawa bekal tu banyak. Fa inna safara ba'idun. Kerana perjalanan ni kita lagi akan datang ni sangat-sangat jauh. Kita nak pergi ni jauh. Kita di atas dunia ni dekat ya. Mana dekat? 90 tahun ya. 90 lebih-lebih pai. 70 pai. 80 pai. Tu nak ayat atas kita di atas dunia. Tak banyak. Tapi yang kita nak pergi ni, Allahu Akbar. Imam Ghazali kata, fa'inna safara ba'idun. Kerana sapimu, perjalananmu nak pergi ni. Mu nak pergi sana, nak jalan tu. Ba'idun. Sangat-sangat jauh. Sebab tu perlu kepada bekalan yang banyak. Hari ni yang kita ada usinya, bekalan nak pergi makan sana lah. Cuba tengok orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah 40 hari buat haji. Duduk di Mekah, Makkatul Mukarramah. Duduk di tanah haram Mekah 40 hari pergi haji. Mula di hari turun tangga, hingga sampai hari balik. 40 hari lebih kurang. Kita bawa banyak mana bekalan. Duit poket saja tu berapa puluh ribu. Bekalan memang tak susah. Beg kita tu, beg besar kita tu. Berapa butir kita? Sore-sore nak pergi tu berapa butir. Dalam beg tu kita buka tengok, Allah Akbar. Ada dengan petai jeruk. Ada dengan ikan kering mentah. Ada dengan cahaya pun ada megi. Allah, tu tengok bekalan nak pergi Mekah, nak kelip pula. Dua nak kelip pula, tu dua butir baik sekat-sekat dada. Siapa orang penimai, kenapa suruh baik iling kepala? Ada Datuk ni, nak pergi makan kapur gitu lalu ni. Kita si kelip dah kau ni, Mekah ni. Haa, cuba tengok kita. Siapa timengi kelo tu lebih, kita. Balah juga dengan penimai kelo di lapangnya terbang. Tu nak ayat atas bekalan. Kerana bekalan ni ibu-ibu dia mustahak. Dia camping. Dia pasti. Tak kira dunia ke akhirat, bekalan ni benar pasti. Kita nak pergi Bangkok. Kita nak pergi ke Bangkok. Kita nak pergi ke Hajai. Tak kira lah kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita nak pergi ke Jakarta.
Kita nak pergi di Switzerland. Kita nak pergi di Amerika. Kita nak pergi di Kanada. Semua tu kena ada bekal leh. Tak ada bekal leh, tak ada yang leh kita. Nak pergi bakok, nak sampai di Kuala Lumpur ya. Turun kereta api situ, tak ada pitih, tak ada siap. Nak makan apa tu, saya kata kita nak buat tamir kereta. Tosok kita nak naik taksi. Ha, tu dia ayat tu. Bekalan ni satu perkara besar. Karena tak ada bekalan, kita nak pergi tak boleh. Kita nak pergi tak boleh kalau tak ada bekalan. Mesti kena ada bekalan. Maka bekalan di hari ni kena pakai cari. Hari ni nayuk kita ni dia cari bekalan siap-siap dah. Ni dia antara je kita nampak tengok ni bekalan dia. Dia belum tahu lagi dia nak berjaya secara mana. Wallahu a'lam. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Tapi dalam hidup dia selama Allah Ta'ala masih nyawa di kandung badan, dia sentiasa usaha. Dia sentiasa usaha. Dia masih lagi marah ke depan. Marah ke depan, marah ke depan. Nak kata di dalam usaha dia. Ini sebagai bekalan nak bawa pergi akhirat esok. Lebih-lebih lagi kiraati yang ada di hari naya tu. Besar ibu-ibu naya. Kalau dia bersaku paut dengan Al-Quran, besar berlaku. Kerana Quran ni utama dalam jiwa kita, tak ada dah. Hari ni kita kena sumatkan Quran tu masuk ke jiwa anak cucu kita. Bila Quran penuh dalam dada anak kita, dia tak metong pergi ke lain dah dah. Kerana Quran dia suci. Quran dia tak menyesak orang. Quran memberi hidayah dan taufik pada kita. Hani naya ada. Sebab itulah penting Al-Quran. Sebab itu dalam hadis Nabi pun ada cerita tentang Quran. Siapa yang baca Quran? Di atas dunia ni baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ingat Nabi kata akhirat esok Quran akan mari cari kita. Syafi'an li ashabih. Nabi kata dia akan bui pertolongi kepada orang yang baca dia di dunia dulu. Hani Al-Quran ibu-ibu. Besar. Sebab tu hari ni orang yang reti Quran dah. Bacalah Quran lebih banyak. Mengajarlah Quran lebih seluah-luahnya. Karena nayuk kita dia buang dah tempat untuk kiraati. Nak asuh, nak didik anak-anak kita daripada bunga, daripada putih lagi. Supaya mengenalkan Al-Quran. Hal ini yang besar. Kerana kita nak jadi anak kita semua ni, pocik ni, semua ada-ada ni. Kita nak jadi anak kita, anak yang soleh. Yang mana Nabi kita doa yang wawaladin solihin ya da'ulah. Situ yang kita nak sekali ni. Kalau kita besar sekali nak tinggal anak yang soleh. Maka anak tak jadi soleh, malaikat anak kita kena isi dengan ilmu-ilmu agama. Maka di antara ilmu agama ialah ilmu Al-Quran. Bila anak kita tak pelik dah, anak kita reti Quran dah, itu dikatakan anak yang soleh. Anak dia tak pelik, dia sentiasa ingat kepada dua ibu bapa dia. Anak berjuru, anak sentiasa ingat kepada mak dia, cik dia, kepada ibu dia, ayah dia. Bila ibu dia meninggal, bila ayah dia tu meninggal, dia sentiasa ingat hidup di dunia. Bila dia ingat ke ibu dia, bila dia ingat ke ayah dia, selalu dia akan tangi ke langit, mendadah tangi ke langit, memohon ampun dan maaf kepada Allah Ta'ala. Tu ayat Nabi Nuh tu. Anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan daripada Allah Ta'ala.
Ya Allah, Tuhanku, ampunlah dosaku, Ya Allah. Dan dosa dua ibu bapakku, Ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, Ya Allah. Dosa sengaja, tak sengaja, Ya Allah. Ya Allah, bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada ibuku dan ayahku, Ya Allah. Karena dulu dia, Ya Allah, masa dia hidup dulu di dunia ni, Ya Allah. Ketika dia lahir aku, Ya Allah. Ketika dia melahir aku dulu, ku kecil-kecil dulu, Ya Allah. Begitu susahnya dia, Ya Allah. Begitu deritanya hidup dia, Ya Allah. Siapa waktu tengah malam tak tidur lagi, Ya Allah. Dia makan tak penuh mulut, dia tidur tak penuh mata, Ya Allah. Ya Allah, bagilah rahmat sebesar-besarnya pada ibu bapakku, Ya Allah. Kita sebagai ibu duduk dalam kubur, Allahu Akbar. Mujurnya anak dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Lama-lama bila doa anak yang soleh, kita seni dalam kubur. Kita duduk sebaik-sebaik relax dalam kubur. Sebab keampunan Allah subhanahu ta'ala kepada kita. Kerana anak kita dah minta mohon kita. Kita dah kubur dah leh dah. Kita dah kubur dah situ dah lah. Learning yang kita boleh mintanya. Bila kita dikambuh orang terjak dah kita ni. Anak kita lah tolong kita. Ni Nabi suruh tinggal anak soleh macik-macik. Begitu besar, alangkah besarnya. Ha, anak yang soleh tak ada dah. Sebab tu hari ni kita nak pisah semua tu nak jadi anak yang soleh. Nak jadi anak yang soleh. Kita mati pun pejam mata rapat. Kita mati pejam mata rapat, ibu-ibu. Bila anak kita jadi soleh. Allah, anak soleh ni kak. Kita tak mati ni, kita suka dah anak kita. Jadi berjuru, peluk dengan ibu dia semua. Dakak dengan mik dia semua. Anak yang soleh tak ada dah. Penyejuk hati, penyejuk mata. Ini anak yang soleh. Tapi anak kita kalau tak jadi soleh, kok. Habis kita. Habis-habis sakit hati, habis-habis derita dalam kehidupan kita. Bila anak kita tak jadi, anak kita pelik. 24 jam kita mengalir air mata. Bangun tidur mengalir air mata. Nak jenera mengalir air mata. Dengan anak sore ni, Allahu Akbar. Derita, habis derita. Cuba tengok orang yang anak tak jadi. Yang anak jadi menyakit pelik tu. Allah, kecek sikit dengan dia, mata merah. Ha, begitu dahsyat sekali dia hidup. Bila anak dia tak ada anak yang soleh. Tak sah kata dia nak tupai di akhirat. Di dunia belum mati, tak ada tupai dah. Ada anak, setengah-setengah anak juga, weh, dia ada pelik. Ibu dia je sanggup semelih lagi. Tu, hanin no, ya tu. Dia jabat. Kena dengan getagih jasetik, habis selalu dah. Anak-anak kita habislah macam-macam weh, nak ayat itu. Ha ni, ni di antara tujuan nayuk dia bangun ni benda ni. Nak mengelakkan anak cucu kita daripada benda ni. Nak jadi anak yang soleh. Tak sewi anak tu semelih mak. Tak sewi anak tu tak kepak. Tosi we anak tu sepak ibu bapa, wanyanya ibu bapa. Karena itu adalah ibu dia. We kena kata mik dia beranak ke dia ni kak, weh. Nak boleh kau mengemak, nak boleh kau tubik tu hari beranak tu, Allahu Akbar. Muka merah sepuh ayam ngeredah. Tubik pula Allah, siung pula. Lepas tu mengasuh pula. Suak lah nasi lecet. Ah, tu nak ayat kata mengulik dan berdukung nak ayat kata pukul 2 malam kadang-kadang tak tidur lagi duk mengulik anak demih. Siapa ibu pun demih juga. Makan gapo tak penuh mulut ingat ke anak ibu nak ayat kata saya habis saya. Tapi anak bila besar, Allahu Akbar. Datang hati dia dah yang pening tak ingat ke mek dia. Siapa dia tak ingat ke mek dia. Kata mik dia, dia mengasuh dia, dia mengulik dia. Siapa setengah-setengah orang ni kau semelih mik. Ha ni anak-anak yang ada.
Sini kita nak mengelak ni. Sini ibu-ibu besar sekali ni. Jangan kita tengok main-main benda ni. Jangan kita tengok main-main benda ni. Benda ni besar sekali di dalam hidup kita dunia. Karena hidup ni, ia ada hidup dunia, hidup akhirat. Lah ni kita hidup dunia. Tapi walaupun hidup dunia, kita nak cari kebahagiaan kita hidup dunia. Kita hidup dunia ni nak cari kebahagiaan. Nawi hidup ni bahagia. Nawi hidup kita ni bahagia. Nawi hidup kita ni bahagia. Nawi hidup kita ni bahagia. Macam mana nawi hidup bahagia? Hani di antara ni. Kalau anak kita tak jadi, tak bahagia kita. Kita hidup dalam derita. Hidup dalam susah. Hidup kecewa dalam hidup. Ada anak tapi super dengan tak ada anak. Bahkan anak menjadi bala bagi kita. Menjadi ujian Allah kepada kita. Naya kata. Sebab itulah. Apa lagi di antara yang kita ada usaha di hari ini. Nawi ada ni. Nayuk kita ada buat ni. Pasal ni. Ni Naya besar sekali. Ini merupakan bekalan kita. Bekalan kita. Sebab tu Nabi dia. Dia ada cerita di dalam Quran. Nah, dia ada cerita dalam Quran. Apa yang nak royak atas anak kita ni? Penting tak penting Tuhan nak royak dalam Quran? Tuhan royak kena? Tuhan ni nak royak atas anak-anak kita. Bini-bini kita ni kena dalam jagaan kita. Tuk lelaki. Tu. Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Hei tok laki, mu suruh gati binimu dan anakmu tu dengar sembahyang. Han cuba tengok. Suruh gapo? Suruh sembahyang. Wastabir 'alaiha. Kalau dia tak sembahyang gapo, mu kena sabar, kena sabar, kena sabar. Bukan duduk semaya selalu kawan budak. Kita kena betuk dia jadi semaya. Wasabir alaiha. Cobalah di atas menunaikan semaya ni. Karena semaya ni tak ada siapa dia berehi. Tak ada siapa dia berehi semaya. Kena sabar Tuhan kata. La nas'aluka rizqa. Tuhan kata, aku tak ada nak minta duit pitih kamu. Aku tak ada nak minta duit pitih kamu. Aku suruh mu semaya. Aku suruh mu, suruh bini mu semaya, anak mu semaya. Mu sendiri pun semaya. Aku tak ada nak minta pitih kamu. Nahnu narzukuka. Bahkan akulah duit rezeki kamu. Bukan aku nak minta kamu, aku duit kamu. Tuhan royak dalam surah Taha ayat 132. Jadi Allah Ta'ala mementingkan kita, bini kita, anak kita dengan semaya. Dengan semaya. Maka anak kita kalau kita tak asuh dia daripada benda agama, dia akan liar dengan semaya. Dia akan liar dengan semaya. Hagino Tuhan tak suruh muka lain. Gana boleh Tuhan suruh semaya? Karena semaya ni tak ada kemoncok di dalam. Dalam agama Islam ni semaya lah yang paling tinggi sekali. Cuba kita perhati tengok. Semaya ni besar sekali, tinggi sekali. Maka dimakilah kita mengajar anak kita Quran. Kita mengajar anak kita menjadi juru. Kita mengajar anak kita menjadi soleh. Maka bila anak soleh, anak juruh dah, anak ngaji Quran dia, dia tak akan tinggal semaya sama sekali. Hani ibu-ibu, dia tak tinggal semaya. Ni anak yang soleh. Kalau anak tak semaya, tak nak kecek. Kata anak saleh. Bukan anak soleh, anak saleh. Tu baris sah, bukan so dah, saleh.
Bukan dengan sok, dengan sa, dengan sing. Itu anak saleh, bukan soleh dak. Hani ibu-ibu nak ya tu. Jadi meniti berat Islam ni kamu nama dalam didikan semaya. Islam meniti berat dalam didikan anak-anak tupu semaya dulu. So semaya. Tengok. Kita tengok dah. Dah kata Islam ni meniti berat semaya. Nabi pun pesel lepas pesel, pesel lepas pesel, pesel Nabi. Belum dia mati juga pesel, 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 pesel. Sehingga di saat-saat dia nak meninggal dunia, dia pesel juga. Dekat-dekat dia nak mati, nak habuk nafas kali terakhir. Dia pesel kepada anak-beranak dia dan para sahabat dia. Pesel ke apa? Pesel suruh jaga semaya. Nabi kata jangan tinggal semaya. Nabi kata, dengar aku nak royak ni. Dengar aku nak royak ni. Jangan tinggal semaya, jangan tinggal semaya. Walau bagaimana keadaan sekalipun. Tu Nabi kita nak munafah dah. Kalau kita dah tengok tengah-tengah duduk berakut nyawa. Tengah-tengah duduk letih. Tengah-tengah duduk nazak. Nabi pesan jangan tinggal semaya, jangan tinggal semaya. Tengok Nabi pesan pula apa panggil naki sutai. Ciwit Nabi no ya tu. Nabi kata jangan tinggal semaya walau bagaimana keadaan sekalipun. Apa maksudnya? Mu jangan tinggal semaya lagu mana pun. Mu demi kau sakit gigi kau sakit bisu kau ke apa, jangan tinggal semaya, jangan tinggal semaya. Boh kau kemarah, kau ribuk, kau pelakar, kau kilak, kau sekena semaya. Hani noyak Nabi besar benar-benar buku semaya. Karena semaya adalah di antara amalan-amalan yang awal-awal dihisap di akhirat esok. Tidak. Amalan semaya dah mula-mula dihisap, dikirakan di akhirat esok. Semaya duduk dapat sekali. Sebab tu kita di hari ini jaga molek anak-anak kita. Sebab tu anak kita kena semak di dalam jiwa dia Al-Quran dan semaya. Sebab tu anak kita dengar jikirati semaya ramai-ramai, ngaya ramai-ramai. Lekak semaya pandai, doa tu pandai, doa ni. Pandai kunuk lah, pandai tu macam-macam. Ni anak kita nak ya. Ni didikai pertama ibu-ibu nak ya. Haa tu. Sebab tu semaya. Semaya ni benda penting dalam Islam tak ada dah. Poso pun penting juga. Sedekah penting juga, wahji penting juga, tapi tak sama dengan semaya. Karena Nabi dia kata as-salatu imaduddin. Semaya ni tiye ugamo. Tiye ugamo. Berarti kita nak buat rumah kena ada tiye dulu. Kalau ada kasar jatuh, ada rasuk talih, kita ada tiye. Nak berdiri tak gapo kalau cie tak ada. Ha, sebab kena ada cie dulu. Turuh. Turuh ni lah dia boleh pegang rasuk. Dia boleh pegang jejak dinding. Dia boleh pegang jeria semua tu sebab ada cie. Kena mari paku dengan cie belakang. Dia jadi cakung naik. Baru jadi rupa terumah. Hanya sebab tu. Benda lain terhati di atas maya. Mula-mula kena jaga semaya. Karena semaya ni awal-awal dalam agama Islam. Sebelum nak fardu gapo-gapo, tak ada lagi puasa, tak ada lagi bagi zakat, tak ada lagi harat Allah, tak ada lagi benda-benda lain, semaya mula-mula. Semaya mula-mula. Bila semaya mula-mula? Nabi setelah turun daripada Isra' dan Mi'raj. Puasa tak lagi. Zakat tak lagi. Haji tak lagi. Mengatik tak lagi. Arak tak lagi.
Tak ada hari lagi Allah ketika tu. Tapi Nabi turun pak semaya mula-mula petibat. Mula-mula Nabi laksanakan ibadah Allah as-salah. Semaya ibu-ibu noyak tu. Semaya mula-mula sekali. Sengih semaya dengan poso 2 tahun. 2 tahun. Bukan lebih. Sengah riwayat kata lebih sampai 5 tahun ada. Kerana Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, ada sengah riwayat kata Nabi duduk di Mekah lagi 3 tahun. Barulah Nabi hijrah pergi ke Madinah. Poso-poso ayat turun di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tuhan apa? Kutiba alaikumusiyam. Difardukan di atas kamu itu puasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Sebagaimana aku fardu juga, aku wajib juga puasa kepada mereka-mereka yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada aku. Mu takut ke aku. Mu laksanalah puasa aku fardu ni. Bila ni puasa tu ayat? 2 tahun Nabi kita pergi di Madinah. Nabi kita di Madinah tahun yang kedua baru turun puasa. Tikah dengan semaya lama. Nabi duduk semaya, semaya, semaya. Mari di Madinah pun duduk semaya, 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 semaya. Masuk tahun yang kedua baru turun ayat sani baru puasa. Baru puasa. Lepas puasa tu turunnya zakat. Zakat petegah. Turunnya kena dengan raya. Hatu nak ayat kata barulah fardu, barulah suruh, barulah. Semaya mula-mula. Sebab tu anak-anak kita kena terlatih dengan semaya dulu. Sebab tu Nabi kata muru auladakum bisolah. Suruhlah anak-anak kamu tu dengan semaya. Iza balagha sab'a sinin. Apabila dia sampai umur 7 tahun dah, bila dia 7 tahun suruh semaya. Fadribuhun. Bukalah anak-anakmu tu. Bila dia tak semaya, bila dia tu umur asyara sinin, 10 tahun. Anak kita 10 tahun umur tak semaya lagi, piak. Piak aja pop. Lepuk suruh dia semaya dah, Nabi suruh. Hani nak ya ibu-ibu, kita nak jadi anak yang soleh. Sebab tu lakoh yang pertama kiraati yang kita lacar di hari ini. Kiraati yang kita ada di hari ini jalan terus. Berjalan terus yang kira. Anak-anak kita usahlah sedaya upaya. Kerana kiraati dah sebagai asas permulaannya benih dan benih dan juga tak apa ni kita semaikan di dalam dialah hati anak kita, iaitu kiraati mula-mula. Daripada kiraati lah akan berjaya sampai kepada tahfiz, sampai kepada ingat Quran 30 juz. Ha ni ibu-ibu tak ada dah nak ya ada. Bila keadaan anak kita lagu ni, dia akan semaya, semaya, semaya. Bila lekat semaya dah, ada Quran dah, itulah dikatakan anak yang soleh. Anak soleh, anak soleh. Ma dia mati, ming dia mati, mek dia mati, dia selalu ingat, 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 ingat. Bila dia ingat dah, dia berdoa, sentiasa berdoa. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tu Tuhan dah ajar dalam Quran supaya anak ni jangan lupa hutang budi besar terhadap dua ibu bapa. Siapa dia anak, siapa dia deraka kepada dua ibu bapa dia. Maka Tuhan kata aku tak bubuh dalam syurga. Tuhan mengharapkan orang ini daripada syurga
kalulah anak tu deraka ke ibu. Sebab tu Nawi tinggal anak kita ni anak yang soleh. Bila anak soleh dah, maka anak kita ingat kita. Kita dengan kubur dah, dia ada doa tak darat, doa tak darat atas dunia ni. Hani ho Nabi nak sekali ni. Kerana anak yang deraka, anak tak bahu serba. Tu noyak Nabi dia royak siap-siap dah. Tuhan pun dia royak juga. Tuhan marah. Kerana serga-serga di bawah tapak kaki ibu. Di bawah tapak kaki ibu dia. Bila dia deraka kepada ibu. Bila dia tak jadi soleh. Maka situlah dia hidup derita dunia sampai akhirat. Ni anak yang deraka noyak tu. Kerana Nabi dia royak anak yang deraka ni. Anak yang Allah Ta'ala qada laknat di atas dunia sebelum akhirat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi dia cerita maksud lagu mana. Nabi kata hamba-hamba Allah yang deraka kepada Allah, Allah boleh pelewat azab di akhirat esok. Tuhan tak azab di dunia. Tuhan tak buat wisesa di dunia. Orang yang deraka kepada Allah. Dia pelewat di seksa di akhirat esok. Nanti bakal dalam neraka esok. Tak dunia Tuhan buat tak wigapa. Tuhan tak ada buat gena-gena. Duk kembung-kembung gitulah. Duk sehat gitulah. Tu Nabi kata. Tapi anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Nabi kata. Tuhan bayar kis selalu dah. Pahal tak Tuhan bayar kis? Tuhan tunjuk dah dunia selalu dah anak yang deraka dua ibu bapa. Anak deraka dua ibu bapa, Tuhan bayar kis selalu dah. Tak ada nanti tunggu di akhirat esok nak bakar dalam neraka tak dah. Dah dunia Tuhan tunjuk selalu dah. Apa tunjuk dah dunia? Tunjuk hidup anak dia ni hak deraka dua ibu bapa tak berjaya di dalam hidup dia. Tak berjaya dalam hidup dia. Tuhan tunjuk dah dunia lagi dah. Hidup dia cencala. Hidup dia tidak ada dalam keberkatan. Akhir sekali dia terjun ke dalam neraka. Tuhan tak boleh masuk syurga sama sekali. Tu nak yata ibu. Sebab tu penting di hari ni kita nak cari nak buat anak kita supaya anak kita jadi anak yang soleh. Ha ni anak yang soleh. Ha nak tinggal anak yang soleh ni lah. Hari ni kita tengoknya bukan dia mudah, bukan dia mudah. Sebab tu kirati yang ada sini kita kena sokong satu peratu. Kita kena sokong satu peratu. We anak kita ni adanya benih-benih ilmu agama. Kerana kita hidup di akhir zaman ni tak ada benda lain. Cuba kita tengok di hari ni. Cuba kita tengok di hari ni ibu-ibu ayah-ayah. Gapo nama kita tengok di hari ni? Kita tengok di hari ni orang hidup dunia. Orang hidup hijau tetes kehidupan dunia. Ya bukan seni kali. Sekadar dia boleh makan ya. Tapi jiwa dia tak tenang 100% dengan Allah Ta'ala. Kerana kadang-kadang dia tak dapat buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Sungguh dah yang boleh karacakan. Duit bitih dia ada. Tapi amalan dia tak sepenuh. Hani nak ayat itu. Lepas tu kalau masalah ni tak nak kecil lah. Payah nak hijau kita di hari ni. Nak hijau hidup ni payah tak dunia. Kerana tak ada tempat nak sambut kita hijau anak-anak kita. Orang cuk perinja ni kat weh yang pertama-tama. Dah suti apa ni boleh muak puang. Boleh muak kita puang nak yata cuk perinja. Cuk daripada Bangkok, daripada tu mata ni. Oh ramalah petina jatah. Ha satu apa tu nak ya tu tak muak kereta puang dewasa kena heret tiga lagi ya ah tu nah kita tengok pasal apa
Tak ada tempat jamin ni yang kita nak kerja dah. Tak ada. Kita tengoknya kelulusan ni banyak. Anak-anak kita yang baru ni kelulusan dekat Allahu Akbar. Banyak tapi tak ada tempat nak kerja. Tak ada tempat nak makan gaji. Learning BA. BA tu nak ayat atau perinjateri tu dia naik seta. Tu nak ayat atau mujur tak naik bini. Tu nak ayat perinjateri. Tak ada orang nak kerja gapola ni. Roh juara nefisai ke tepi jalan. Air tu air ni. Cakiau cadeng ada belakang. Nak ayat kata dia hari ni cari kerja masing-masing je. Hati noyak, kita tengok hari ini. Ini orang kejar ke dunia . Hari ini kita paling tengok anak kita macam mana kita nak semaikan di dalam jiwa dia, akhirat. Akhirat. Karena kita belum tentu lagi kita boleh tupai anak kita, boleh tupai ke tak boleh tupai. Sebab tu kita nak pejam mata, nak tinggal anak kita di dalam dunia ni. Sebelum kita hembus nafas kali terakhir, biar kita tengok anak kita ni betul-betul orang yang beriman. Kita berasa mancai. Kita berasa puas hati dengan anak kita. Dia ingat Quran, dia reti agama. Bukan kita pesan dia dah tekan dia duduk ngaji. Bila Ming mati jangan terlupa dia ziarah kubur Ming kata. Gue mati kena pergi kubur gue kata. Kata pergi kubur pun bacalah Fatihah, bacalah Qul Wallah. Hadiahlah kau Ming tiap-tiap hari. Lepas maya subuh tu baca boleh 10 patah we kau Ming kata. Ming duk tunggu dalam kubur. Kalau demo tak ingat kau nyanyolah Ming. Ming perah demo ni kau yang kecil-kecil merah-merah lagi. Hari ni kita kena besar dah anak kita. Kena besar dah. Ini kesucian Islam. Islam ni menitik berat tentang kesucian. Kita tengok anak kita yang baru lahir. Anak kita yang baru lahir, yang baru keluar daripada perut ibu. Macam mana Islam dia mengaturkan benda ni? Suruh kita ber di telinga kanan. Suruh kita komat di telinga kiri. Ada dah anak orang lain lagu tu? Kita tengok anak orang lain ada dah? Anak orang Syiah ada dah? Orang anak Kristian ada dah? Anak orang Yahudi ada dah? Bila lahir daripada perut ibu, ber di telinga selalu dah. Cuba tengok. Bapa tak nyanyi dandu. Gena suruh ber. Ha ni sini kita tidak. Ni kena yata ugamu Islam ni ugamu cuci. Padahal budak tak reti gapo lagi. Bapa dia suruh sunat ber telinga kali. Ambil anak tu bek sana panah-panah lagi dah. Tak mulut kita dekat telinga dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ber telinga kanan. Duh ustaz kita buka mak telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa tu tengok bapa tu, bapa tu. Inilah menanda anak orang Islam ni dengar dikecil-kecil lagi kelimah maha kuasa. Dengar suara azan dah. Seolah-olah kita nak royak ke budak ni. Hei budak. Hei bayi. Bila mu besar esok mu jangan duduk liar deh dengan sejik deh. Mu masuk sejik deh semaya deh. Ni tengok aku bear dah di learning ni. Baru tu baik ya ni. Han tengok ajaran Islam. Maksudnya anak kita daripada kecil lagi comel, 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 comel.
Suruh semayan dah. We dengar dah kelimah bear tu. Ha, cuba tengok, cuba tengok, cuba tengok. Sinilah panggil Islam ni agama cuci sungguh. Duh, 7 hari, duh, 10 hari lah. Semelih kambing pula dah mengekah. Mengekah pula. Kamu jatuh janggup banyak semelih. Mengekah, mengekah. Anak jatuh 2 ekor. Anak tina 1 ekor. Tuna yang ada. Ngeka makan nasi minyak, makan nasi putih, macam-macam lah. Allah mengaji duduk derajah 4, duduk derajah 5. Berjawi pula dah, berkhotel pula. Tosih menjadi cemah budak orang Islam. No, ya, tu. Supaya dia maya dalam masjid, boleh kali maya dengan orang tua dah. Dia tak ada tanggung najis dah. Hanya cuba perhati ibu-ibu Hanoya ni. Sebab begitu takwa besarnya, anak Islam ni lah yang terlaku ni lah ajaran Islam. Hani, bila dia besar dah ngaji kirati pula. Ngaji kirati, kirati, kirati. Sapa dia kenal Al-Quran. Dia boleh baca alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Boleh baca surah besar. Dia bermula daripada kiraati sebagai asah dia pertama. Hani ibu-ibu noya tu. Hani Al-Quran nak cerita kata begitu agung sekali. Sebab tu dah kita baca Quran di dunia, kita duduk di akhirat esok Quran tu mari cari kita. Kita tanya siapa dia demo ni? Ambo Quran. Tu hari jadi tengok. Ambo ni Quran. Patut nak pergi mana? Nak pergi tepat demo lah baca Quran dulu demo tah dunia demo baca kawel. Ni kawel mari nak tolong demo ni demo susah ke apa ni? Ni yang panggil yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan mari di akhirat esok, dia akan syafaat bagi orang baca Quran. Cik tengok. Ha, ni noya kita puas hati, puas hati, puas hati. Lebih-lebih lagi hak Nabi deroyak kepada Abu Hurairah. Han ingat balik. Nabi ada panggil Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nabi panggil. Alimin nasal Quran. Mengajarlah engkau akan manusia akan Quran. Nabi suruh Abu Hurairah saat itu mengajar Quran. Wa ta'allamhu. Kalau mu tak pandai Abu Hurairah mengaji Quran. Kalau mu pandai mengajar Quran, hei Abu Hurairah. Nabi kata in muta'ala kadzalik. Jika mu mati di atas demikian itu, demikian itu mengajar kau, membelajar kau, zaratil malaikatu qabraka. Nascaya kubur mu diziarahi oleh para-para malaikat. Orang ngajar Quran dengan orang ngaji Quran, dua-dua ni tok guru dengan anak murid. Hari mati dia, kubur dia, malaikat turun ziarah. Kama yuzaru baitillahil atiq. Nabi kata sebagaimana serupa dengan orang duk ziarah baitillahil haram di Mekah tu melekat noya tu. Besar tak besar orang ngajar Quran dengan orang ngaji Quran bila mati esok kubur dia melekat turun ziarah serupa dengan orang ziarah baitillahil haram ni. Banyak mana melekat tu. Ni kemuliaan Al-Quran. Hani macam ni ayat tu. Tapi orang duk kapung, orang kerti ngajar Quran, ngajarlah kapung. Kerti tak? Ngajar kapung tu. We mati dalam mengajar. Nabi kata, mu mengaji atau mu mengajar. Bila mu mati esok,
mereka zairah kuburmu supo dengan orang zairah di Baitillahil Haram Mekah. Pas tengok orang di Mekah hanya ana. Cuba buka terosak kita title tu. Banyak dah orang di Mekah supo hulak dah. Dimakialah kubur orang hok ngajar Quran. Oh kubur orang hok ngaji Quran. Malaikat supaya hulak lah kubur dia kalau boleh tengok. Ni kemelia eh moci-moci weh nak no, ya tu. Sebab tu kita orang tua ni pun ngaji lah. Ngaji kira hati. Hak hati, hak surat besar dah. Ngaji surat besar, jangan dia bergaduh. Weh mati dengan keadaan ngaji. Kalau hak mana ngajar, weh mati dalam mengajar. Nabi kata dua-dua ni tu guru dengan anak murid. Tu guru dia mengajar sampai mati. Anak murid dia ngaji sampai mati. Kubur dia diziarahi oleh para-para malaikat. Banyak mana malaikat tu? Supo dengan orang zairah Nabi kata. Baitillahil Haram di Mekah. Supo orang pergi ke Mekah. Alah. Orang dia keliling Baitillah tu. Tu. Ramah dah? Ramah. Begitulah Nabi kata dikubur orang Tok Guru ngajar Quran. Dikubur orang ngaji Quran sampai mati. Hani no yang dah besar tak besar kita. Ini bekalan utama sekali dalam hidup kita. Allahu Akbar tengok. Pak kita nak ambil mana? Kita nak ambil mana no yang ada? Benda ni kita nak ambil mana selain daripada benda ni? Sebab tu tengok naik kita buat benda ni jalan. Ni bekalan dia ni. Ni bekalan yang dia usah. Anak cucu kita boleh ngaji sini beramah-ramah. Ha tu. Ambil ilmu, ambil gapo, reti Quran, reti gapo. Bila sudah ni pula tahfiz dengan anak yatim pula. Ha. Ha ni dah bagi kita. Deduk lagu ni kita khamak hidup kita dunia dan juga akhirat. Hani kebesaran kelebihan ibu-ibu ayah-ayah dan ayah tu. Karena di hari ini kita sangat-sangat dah go bekalai kita. Bekalai yang kita nak pergi akhirat esok kita dah go. Kita sangat perlu. Jangan kita rasa bangga kata pahala banyak dah hari ini. Jangan berasa lagu tu. Kita berasa tak cukup, tak cukup, tak cukup. Jagalah pahala kita di hari ini. Jangan dah kenak pahala, jangan dah kenak. Ingat, pahala ni yang kena. Satu yang pakai pahala kita, deki. Deki Nabi Raya yang pakai pahala kita supaya dengan api, pakai kayu api kering. Ingat malah, ingat malah, ingat malah. Jangan ada sifat dalam jiwa kita tu, deki. Tu Nabi pesan benar. Nabi pesan benar-benar. Bahawa sedeki korang ni sifat deki, sifat. Tak comel ni ialah dia memakai pahala kita, bangkai pahala kita. Ha ni ayat, jangan buat ada. Ada apa di demo, jangan dia kuasa deki kita. Tak salah deki. Demo beli kereta kau, demo beli motor kau, demo buat rumah baru kau, demo beli almari kau, demo beli kakak mas kau, kita duduk dia sudah. Duduk dia, kita tak boleh beli, jangan dia deki. Jangan dia mengecek. Jangan hidup jajah kau orang. Kadang-kadang kita tak boleh. Tengok dia mau beli kereta. Gini kau yang. Alah. Beritah. Dia tak? Banyaklah lagu tu kau. Tak tidur tengah hari dia. Orang beli kereta dia tidak tidur tengah hari. Gini dogi mau dia tu. Kaging tu mau dia ni pula. Kaging tu pula. Gini beroyak. Ada boyak. Cek tu ada boyak lagu tak seni hati tu dengan demo boleh tu. Tidak ada boyak apa. Apa boyak-boyak tu? Alah, bergetar. Dulu berteruk hati. Aku tahu lah. Tidak. Jangan biar ada macam ni. Jangan biar ada lah. Oh, demo boleh beli kereta. Kita jadi roh wajah. Khabar-khabar kita mampu. Dia mau beli motor, beli kereta, buat rumah besar, kita mati.
Dia kata nak jatuh, jatuh. Jatuh tu mikir hak orang. Ha, jangan begitu. Tengok tu agama Islam dia ajar kita molek. Ambo dapat nak fikir. Ambo nak perhati, nak fikir dalam Quran, dalam royak, dalam hadis Nabi, dalam royak. Kita tengok ajaran Islam ni, Allahu Akbar. Menitih air mata. Tuhan ni baik sungguh dengan kita. Tuhan ni baik, baik, habis-habis baik Tuhan. Amu ingat satu hadis. Hadis kursi yang Nabi dah cerita. Tuhan marah orang yang tak tutup, tak turut perintah dia. Siapa dia kerah perut. Nabi Tuhan kata semaya, tak semaya. Tuhan kata suruh doa aku, tak doa. Siapa Tuhan marah dalam satu hadis kursi. Nah, Tuhan kata kena kalau mesti turut, tak mungkin cari Tuhan lain lah. Mutubik luar daripada alam ni. Mungkin cari Tuhan lain. Jangan Tuhan dengan aku kalau mesti turut tak. Tu Tuhan marah kepada orang yang tak doa kepada Allah. Kerana tengok kau Tuhan Allah. Tengok yang makan kita, tengok semua ni. Kita tak ada kena waris dengan Tuhan. Tengok yang makan, yang boleh beli kereta. Yang buat kita ni. We tak sakit, sehat. We berjaya dalam hidup. Boleh makan, boleh nyawa, tak ada sakit, gapo kita. Besar. Cuba tengok orang tak bernasib baik. Duduk dalam bilik ICU. Duduk tambah kaki, duduk tambah tangan, dikati lagu mana. Tu hidup dengan ibu tu le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 l
nikmat ke Tuhan. Ni besar nikmat. Besar nikmat noyak ada. Kita hutang budi ni besar sekali noyak. Ha, hutang budi Allah Ta'ala kepada kita ni banyak. Hutang budi dua ibu bapa kita ni banyak. Kita berkat hutang budi kita. Ha, noyak ada. Sebab tu kita tak ada dah Allah Ta'ala. Pak Allah Ta'ala pun noyak terbaik, terbaik. Orang yang buat dosa tak ada jadi geno. Orang yang buat dosa banyak. Hari ni banyak mana orang tak semayah. Hari ni banyak mana orang duduk zina, tina jatah. Hari ni banyak mana haram pergaulan bebas. Hari ni banyak haram orang duduk curi, duduk menipu, duduk nyanyi, duduk zolim orang. Tapi jadi dah apa dah, dah tu yang baik. Baik, kau curi, kau gemuk. Kau curi petang demo, kau minyak dah belakang. Tak ada. Ah, tu. Kau tak semayah, kau sehat. Aduk semayah, kita sejik juga, weh, lelah lah. Nak boleh sampai sejik juga, bunyi kering, 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 nyawa. Lelah, nak ayat tu. Aduk curi petang, gemuk. Hujan cerai, cerai, kau tak nak herah. Tak nak pakai baju, tak nak curi. Ha, tengok tu hebaik, tu hebaik, tu hebaik. Pak kita tak syukur lagi nikmat yang wik kita, Allahu Akbar. Hani ibu-ibu ayah-ayah noyak tu tu hebaik kita ni. Allah, sahabat tu lah panggil syukur ni besar dalam agama Islam. Tuhan dia koyak dua perkara kita di dunia, kena ingat moci-moci. Dua perkara tu hebaik kita. Yang besar sekali adalah surah Al-Baqarah. Tak silap ambo ingat tu. Ayat yang 152 kau kena gitulah. Tuhan kata kena fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tu noyak ayat satu ayat. Bunyi ya lagu tu tapi besar. Tuhan kata apa dah? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah mung kepada aku. Ni Tuhan kaya. Haa tu. Nah. Tuhan dia ingat kita. Tuhan kata kena? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah mung kepada aku. Tuhan suruh kita ingat ke dia.
Tidak. Tuhan suruh ingat ke dia. Bila mung ingat ke aku, Tuhan kata kena. Azkurkum, aku pun ingat ke mung. Tengok Tuhan Allah, kita dengar sini kau tak ada dah. Tuhan suruh kita ingat ke dia dulu. Kerana dia Tuhan kita. Kita kena ingat dia dulu. Tuhan kata, bila mung ingat ke aku, aku ingat ke mung. Tengok Allahu Akbar. Tuhan suruh kita ingat ke dia. Jangan terlupa ke Tuhan. Sebab tu orang tak sewi terlupa ke Tuhan. Orang ingatin semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Hanya orang ingat ke Tuhan semua. Duh dia-dia je hati duk ni. Allah, 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 Allah. Sebut nama Tuhan semua kan Tuhan suruh ingat ke dia. Aduh. Bila kita ingat ke Tuhan, Tuhan kata, Azkurkum. Aku pun ingat ke mu. Sininglah orang ingat ke Tuhan banyak, orang ni hidup seni. Orang ingat ke Tuhan semua, Tuhan wi jadi seni dalam hidup dia. Hagenu seni babo. Kerana Tuhan royak dok dan mu ingat ke aku, aku ingat ke mong. Pada Tuhan ingat kita gapo? Dan Tuhan ingat kita gapo? Dia tak tahu kita wi susah. Dia tak wi susah lah kita kerana dia ingat kita. Supaya orang ingat kita, toke ingat kita. Kita anak koli toke kata kalau mu ingat aku, ku ingat ke mong. Kalau kita ingat ke dia lah, toke ni kau baik sungguh. Aku ingat sungguh lah, dia panggil toke, toke, toke. Tidak. Pak kita dia panggil toke lah ke mana? Oh, toke pun. Ambillah, ambillah, ambillah. Munak kapa, ambillah, ambillah. Kayu selalu dah. Ni nak ya, hidup mudah lalu dah. Hidup bahagia lalu dah. Bila Tuhan ingat kita. Hari Tuhan suruh kita ingat ke dia. Maka ingat ke Tuhan ni ialah amal-amal ibadat kita. Baca Quran, mengaji agama, mengatik berzikir, semua tu panggil ingat ke Tuhan belaka. Ni malam ni kita ni ingat ke Tuhan ni. Ni panggil majlis zikrullah. Majlis mengingati Allah. Iaitu majlis ceramah, majlis tazkirah. Ha ni lah ya, ingat ke Tuhan ni. Tuhan kata kalau mu ingat ke aku, aku ingat ke mu. Dan Tuhan ingat kita, ya tak tepat meletak molek. Ya jamung lah kita, mu nak gapu ambil lah, aku saya ke mu. Mu ingat ke aku saya ke mu. Ya wi belaka kita nak. Hari ni pas gena kita hari ni. Hari ni gena kita susah. Kita tak ingat ke Tuhan. Tak ingat. Kadang-kadang sehari tak ada mengatik sepatah hampa. Kabar-kabar orang biasa. Lah, gelap dah. Eh, asal tak ni. Lah. Gena lah. Tak ada mengatik lagi sepatah. Kau ada buah yang separi sepatah gelap. Buih mulut-mulut sepuluh buah ke jamu kering dah. Tidak. Ah, tu nak ayat tu. Tak ada zikir lagi kita dengar Allah Ta'ala. Zikir ni menanda kita ingat kepada Allah Ta'ala. Zikir ni menanda kita ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena ingat semua, moci-moci kena ingat semua. Ha, orang ingat ke Tuhan, orang ni bahagia. Tuhan tak wis susah. Dunia tak wis susah, akhirat sama telah dah. Ani Tuhan minta kita wi ingat ke dia. So washkuruli wala takfurun. Tu ayat sani tu. Nah. Ah tu. Ah ni siapa maksud dah deh. Ah demo mari ciceng tak ni kata. Ah tu. Ah nak apa ni? Nak kutik khairah. Nak pungut khairak sekodah. Haa tu deh. Haa tu. Apa panggil?
nak minta khairat pada sidang penutung sekalian. Hadirin hadirat di malam ni. Bubuh lawin sekadar tu ni. Kerana kita nak buat tepat kirati kita ni. Nak comel lah hari ni. Hari ni ingat molek. Benda-benda ni lah menjadi bekal kita di akhirat esok. Bukan demi tak nak hari. Sambil tu orang comel kot, teh orang kertas merah tu. Jangan teh orang hijau muda tu. Waktu mak apa saja. Teh orang kertas merah tu lah macam tu. Kerana molek kot si cumpu. Cak gajah gila besi. Kerana sekali ni, ya esok ada kutip dah. Minggu dah ben, dah. Lah, bunyi kleng-kleng sekeleng ya. 10 sing dah ada rasanya. Tak tahu dah. Allah, amba kau belah tengok kat kita kau. Dan bunyi kata serga bukleng. Tak ada pun banyak. Pak kita nak masuk serga peri. Kalau beli kereta 800 ribu. Beli kereta 800 ribu. Pak jatuh dengan buat jambu saja 10-10 ribu. Tapi pak sedih pilih kertas 20. Masa saya henti tengok dalam baik. Allahu Akbar gitu. Boleh kau lah banyak anak punya ada buah anak batu sudah. Lama bunyi kelain anak batu saya bergaki. Kutip dulu patut ama nak betul. Ama beradu sama tago dulu. Kerana kamu kecek tak adik dia tengok debik. Dia tengok kau supik. Dia tak berhati deh. Bobo. Tak ada Allah lah Tuhan weh hamba mu. Lagu ni lah hamba mu. Sama tak nak mati lagu ni lah. Tak ada Allah. Bagi-bagi deh. Cepat-cepat sikit. Sudah dah. Kita mari sambung dengar pula. Baik, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan. Bekalai kita di akhirat esok. Begitu penting sekali di dalam kehidupan kita di dunia untuk mencari benda tu. Sama-sama kita kejar cari bekalai akhirat. Kerana bekalai akhirat ni satu perkara yang pasti kita kena sedia sebanyak mungkin. Kerana kita tak tahulah apa yang kita nak rasai, nak dapat di akhirat esok. Allah Ta'ala nak bagi gapo kita, wallahu a'lam. Tapi kita mengharap kata kita di akhirat esok kita bahagia. Tu kita nak ayak kita hidup di dunia tak ada orang lain. Maka bekalan yang kita duk cari-cari ni di antaranya kiraati kita ni. Kiraati kita ni. Yang mana nayuk kita duk sedia duk ada sampai ke hari ni. Nah, tak ada berhenti radu lagi nayuk ni. Duk sambung semata. Nah, pelajar 200 orang lebih dah ni. Nah, ya kata, alhamdulillah dah. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita semua tu iaitu di dalam kiraati dah. Kita mengharap kata lebih maju lagi
Nah, kita marah ke depan, nak yata anak-anak kita. Supaya kita nak wih anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Itulah apa panggil bekal kita, harapan kita. Ha, baik. Jadi Allah Ta'ala selalu dia bui tegore kitanya, dia pesenik kitanya, dia suruh kita ingat ke dia banyak. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku. Bila mu ingat aku, azkurkum, aku pun ingat kamu. Bila Tuhan ingat kita, dia padu kita. Makan kita, minum kita, pakai kita, duduk kita di dunia ni, Tuhan padu. Apa Tuhan padu? Tuhan cara. Apa Tuhan cara? Tuhan bui segala-gala kepada kita bila dia sayang kita. Bila dia ingat kita, dia bui berlaku apa yang kita nak. Apa yang kita nak, dia bui berlaku. Tapi syarat kita kena ingat ke dia. Apa ingat ke dia? Kita kena banyak berzikir-berzikir kepada dia. Cuba kita mengatik sampai 1,000 sehari. Selawat 1,000 sekali. Istighfar 1,000 sehari. Allah, insyaAllah orang ni keramat hidup dunia. Ni kita tak ingat mana Allah Ta'ala. Satu bukti yang nyata di tempat kita ni. Hamba selalu duk cerita di mana-mana ceramah mana pun hamba royak. Bahawa kita ni tak rapat dengan Allah Ta'ala. Tak sebenar-benar kita ingat. Kalau orang tanya mulut, ingat. Tapi sebenar hakikat di segi praktik, di segi motibak, kita tak rapat dengan Allah Ta'ala. Mana dalil moci-moci? Dalil bukti yang nyata sekali bila tahan ambil anak kita. Tidak. Bila anak kita kena takak. Anak kita diambil oleh askar. Kita ibu bapa lagu mana? Allah, sepuluh putihnya tu anak lah. Sepuluh wah pun tu ikut. Sekelamin juga. Bini dia tak belakang, ayah tu nak jatuh, mutu-mutu. Mana tu? Dia cari tu nebeh. Dia cari tu nebeh. Gitu tak? Roh, sabar mutu nebeh. Assalamualaikum. Allah, ayah tu. Bini tu nebeh, celik mata sina. Apa namulah, sekelami ni geno ni, nak untuk derah ke celah ni mari ni. Mungkin salah gegeh ni. Bini tu nebe tanya, apa ni, dia bergaduh apa? Allah, anak mula ambil di tahan. Anak mula ambil di askar lah. Lagu mana tak boleh mati ke hidup tak boleh. Duk mana tak boleh lalu ni, tulung lah tu nebe. Tu nebe duduk. Tidak. Allah, tu nebe duduk lah jamai. Dengar molek-molek. Berok setokot tu, maka tak berok, tak tumpik. Tu nebe duduk tandah. Dalam bilik air. Bilik tu nebel kata, aduh, tu nebel aduh, tak ni duduk bilik air. Tu nebel pun pakai basuh dengan hatu. Tubik main dengan tuala dia, kain bulu dia tubik. Apa pula? Tanya. Allah, tu nebel. Tu nebel, tolong. Allah, tu nebel, kita pun sore tu, aduh, anaknya. Lu saya semua dah ni, depan nak ni. Nebel, ambil dia askar. Tadi, Allah, tak ada mana. Tu nebel, tolong. Orang lain jalan dah kecung, rakun, tu nebel. Tidak. Nak ayak tu. Tu nebel, habis. Pucat lah tu nebel. Tu nebel, tu minta maaf lah. Mau ciwi, mau tak ada buat gapo dah ni. Oh. Ia nak kaji ayah wiskat ni okey ayah. Boleh perakang tu nebel ni lebih dah. Oh, terang kita tanya tu kemana. Allah siaplah tu nebel tu siaplah tu kemana dong dah tau. Rom paling mutu dia salah. Bening dah kabak perut dari belakang ni. Gue mau beri kau sikit. Beri kau sikit ke aku jatuh tanah ke ni. Dia dah kain lembutan dan kecil dah. Bum. Lubai-lubai kukup. Tuna ayak tu, nak mungkin dah. Bini tak ada nak kelubung dah. Selipar tu telik kiri kedua. Bergaduh saja. Anak ambil di tahan. Kisah pun tu, Assalamualaikum.
Bini tu kemana tu bi apa nama pula ni geno gaduh ni. Allah mak menewi. Ala anu amora ambil tah tu menenda dak tu menenda. Allah pagi tadi tu menegi ke bakau. Tadi yo ke umroh mesti seminggu ke apa 10 hari bawa kelik. Lah siaralah tu menen dak ada brodol ke mano he mano ni. Kelilah kokor. Tidak. Kelilah. Lalu kau dapat orang. Okay. Eh, pas tu kena. Tidak. Orang tepi jalan tak? Itu tengok gitu. Pas tu lagu mana tu anak tu? Taulah suruh Tuhan lah. Tengok. Baru suruh Tuhan. Ni dalih orang kita tak rapat dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga baru serah ke Tuhan. Bila tu nebel tak jamin, bila tu kemenik tak ada. Habis dah kuasa serahlah ke Tuhan. Kalau tu kalau tu nebel tu jamin pakai dak dah Tuhan tu. Tak gitu eh. Ha kalau tu nebel tu tak apalah hamba jamin. Ha klik dak dah Tuhan dak dah tinggal Tuhan tahu dah Tuhan. Hani nak ya orang kita dekat jauh dengan Allah Ta'ala tak punggung sekali Tuhan. Tak ada punggung Tuhan. Sudah ada Allah baru serah ke Tuhan. La ilaha tak betul sungguh kita. Ning akidah tak betul kita. Kita mula-mula berlaku masalah bila timbul masalah. Nabi suruh kita sujud dua rakaat. Ambillah air semaya hadap kebelah Allahu Akbar. Semaya sunnah hajjah. Mohon dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kuna ayak kemung, ya Allah. Anakku sore tu dah depan dah, ya Allah. Ambil di askar, tak tahu ke mana bawa, ya Allah. Mati ke hidup siaplah, ya Allah. Aku pun anak tu, ya Allah. Abang dia dua beradik lagi, ya Allah. Ketum laku, ya Allah. Kita minta Tuhan, royak Tuhan, we Tuhan tu buka. Tu orang betul. Lepas pada tu kak, likut kais itu sejadah kak, start mutu gila, mutu mengulu, mutu pegawa mana pun. Gila nak minta pertolongan siapa dia tak ada apa. Tapi kita kena minta Tuhan dulu. Tu baru betul kita. Ni Tuhan tak yang ketiga. Kalau dia mau jadi Tuhan lagi mana weh? Kalau kamu yang itu, kamu sepak lah kan. Menatai sungguh. Aku ni buat ada arah. Ya, sup dia mau talih dia pun. Serah aku. Tidak. Sakit hati kalau yang itu, lagu tu. Tapi itu yang baik. Baik. Dia mau tak jumpa dia pun tak apa. Hani itu, no ya moci-moci, no ya. Tak gitu. Hani itu, semua ingat ke dia tu banyak. Bila mu ingat kat aku ingat kamu. Pernah gitu no ya tergapo tu. Kita kena kuatkan amal ibadah kita ingat kepada Allah Ta'ala. Hani majlis mengingati Allah kan ni. Ni majlis ni majlis mengingati kepada Allah Ta'ala. Kita dalam majlis ilmu ni sama-sama kita ingat kepada Allah. Dia Maha Cipta. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tu, Maha Ni, semua dari Allah Ta'ala, keagungan semua tak ada. Kita hamba tak ada, boleh buat apa. Anak kecil tu dia belakang. Dan dia buka, Alhamdulillah. Kalau dia kata, tak sebuah tak buka. Hani no ya tu. Dan Tuhan tahu kaya, di situ lah condir sampai mampu. Tidak. Dan dia nak wikaya dulu selipat kepik yang lain menjadi toke besar. Tu nak ya, duduk di anak koci duduk dia. Sebab tu kita kena ingat ke dia, dia ada tua anak koci. Dan kita rapat dengan dia, dia buka, buka, buka. Alamak mu nak hidup apa nak pergi. Nak kata, ha, anak kau tu, anak ni, anak kakak mah, anak nak kaya, nak kebun. Dia buka habis, cong, cong, cong rezeki. Tu bila dia ingat kita. Dan dia tak ingat kita, dia katuk sesuatu godak lah. Hak dia berlaku di dunia. Hak dia berlaku di akhirat esok.
Hani Allah Ta'ala noyak tu. Haa tu noyak tu. Sebab tu kita kena baik sekali, kena baik sekali, kena baik sekali dengan Allah Ta'ala. Barulah kita betul. Ingat molek lama royak ni. Gapo-gapo dengan Allah Ta'ala dulu. Kita penahan gapo. Kita kena semayak dulu, ingat. Royak ke Tuhan dulu. Royak, minta dia, kita nak macam mana. Mula-mula tu royak, ya Allah aku ni masalah gini, ya Allah. Ya Allah aku tak ada dah nak bohong pada beliau, ya Allah. Kerana mu Tuhan aku, ya Allah. Mu maha kuasa, aku tahu dah, aku ngaji dah. Segala-gala di mu, ya Allah. Tak sudah orang lain, ya Allah. Kerana anak koci selesai di mu belakang, ya Allah. Orang lain tak leh, tak ada siapa dia. Melekat lah, secara mana melekat pun, ya Allah. Setinggi-tinggi melekat dia. Kita tak buat berapa, ya Allah. Munglah, ya Allah. Sebab tu aku mengadu ke mu, ya Allah. Ni aku mengadukan kederitaan aku kepada mu, ya Allah. Aku naknya, ya Allah, melepah lagi ni, ya Allah. Membagilah kebaikan kepada aku, ya Allah. Beri taufik hidayah kepada aku dan anak-anakku, ya Allah. Jadilah baik isteriku, ya Allah. Dan suamiku, ya Allah. Dan anak-anakku, ya Allah. Kita minta, minta, minta. Kita royak dulu ke Tuhan. Lepas tu kita minta, 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 minta. Kita merayu, merayu, merayu. Ha, kita rabai, 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 rabai. Tu nak ajak kita dengar Allah Ta'ala. Ha, baru kita jadi molek. Ha, tu. Yang kedua tu, yang nak apa? Waskuruli wala takfurun. Waskuruli. Terima kasihlah mung kepada aku. Tu nak balik bahasa Melayu kita sini. Waskuruli. Terima kasihlah mung akan daku. Yang ni mung terima kasih katik aku. Tuhan suruh kita. Tengok Tuhan suruh kita. Terima kasih. Kita reti kata kita duk makan hak Tuhan belakang. Kita duk pakar hak Tuhan belakang. Tak sopia sombong lah. Ambo ada kereta pun hak Tuhan. Tu no ya, ada kain baju hak Tuhan. Duk menyawa dengan nyawa Tuhan. Duk jalan dengan kaki Tuhan. Duk menimbang dengan tangan Tuhan. Duk kecek dengan mulut Tuhan. Semua tu hak Tuhan belaka. Sebab Tuhan kata, terima kasih kata aku. Banyak mu ambil aku. Banyak mu bunuh aku. Kita tak nak gapo, siapa diri kita pun hak Tuhan juga. Diri kita ni hak Tuhan juga. Kalau Tuhan tak buat, tak ada kita. Kalau Tuhan tak cipta kita, maka kita tak akan ada di alam dunia ni. Tuhan buat juga kita. Maka kita ni tak ada gapo sekarang. Kalau kira-kira tak ada gapo sekarang, pas kita dah hagah ke mana? Kita berasa tinggi ke mana? Kita berasa takabur ke mana? Terlupa Tuhan dah kau. Kata semua ni hak Tuhan belakang. Sebab Tuhan kata waskuruli. Terima kasihlah, syukurlah kamu kepada aku. Kerana muda makan aku, duk gunung aku belakang. Bukan nasi, bukan bubu, bukan saja dah. Semua hak kita pakai, minum, makan ni kita semua. Hidup kita, mati kita. Semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kita nak mengakulah apa nama. Haa, ni nak ayat tu. Tuhan kata, waskuruli. Syukurlah mung kepada aku. Terima kasih kat aku tu. Wala takfurun. Tuhan kata, mung jangan duk kupu. Apa kupu? Tak terima kasih. Orang tak terima kasih Tuhan ni, orang ni panggil orang kupu nikmat. Apa kupu nikmat? Guna nikmat Tuhan ni tak betul dengan Tuhan suruh. Tu, Tuhan kata. Mung terima kasihlah kat aku. Kita terima kasih. Dia kata, alhamdulillah. Tuhan wi tangi buat benda molek. Tuhan wi kaki berjalan tempat molek. Tuhan wi otak mikir benda molek. Tuhan wi mulut makan benda halal. Hatu panggil, ingat ketahu ta'ala. Jangan mengkupur. Wala takfurun, jangan kamu kufur. Tuhan lari kita jangan kufur. Apa kufur? Tak syukur nikmat. Tuhan buat tangi, buat apa orang. Tuhan buat kaki, buat sepak orang.
Hati orang panggil kupu nikmat. Buat tak kena dengan Tuhan suruh. Tuhan suruh jalan lagi sejik. Dia buat sepak orang. Buat tenang orang. Buat dicuri peta orang kaki. Buat depan naik berpunyur orang. Ha, dia panggil kupu. Kupu nikmat. Sebab tu Tuhan royak kita. Suruh kita bersyukur. Suruh terima kasih. Ingat ke Tuhan royak banyak-banyak. Bila kada air lagu ni Tuhan saya kita. Bila Tuhan saya ni penghujung sekali yang panggil husnul khatimah. Kita ni husnul khatimah. Comel penghujung hayat kita. Comel penghujung umur kita. Kita mati dengan kadar comel. Mati dengan molek kita. Mati dengan ibadah kita. Mati dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Hari kita nak sekali kita hidup dunia. Yang kita nak beralih hidup di alam akhirat. Sebab tu bila kita orang molek dah, hari mati kita pun comel. Apa comelnya? Mayak kita nampak senyum dia. Mayak kita tu bindruh saat itu nampak senyum dia muka dia. Kita pergi selok kain tengok mayak. Allah, hey, comel deh. Nampak senyum dia dia. Tak senyum apa tu, saya tunjuk gambar syurga ketika dia nak tubik naruh saat ini. Orang comel no, yang terkak dia nak mati di saat-saat roh nak tubik. Tu saya tunjuk gambar syurga. Nampak anak bidadari, nampak kebun-kebun dalam syurga. Nampak keindahan syurga. Situlah dia senyum. Mati selalu dah. Mati dalam keadaan senyum, suka, gembira. Ini menunjuk kata kita ni ahli syurga Allah Ta'ala. Ni dia orang saya. Kalau orang tak saya, Tuhan tak saya, dia tak ingat ke Tuhan, Tuhan tak ingat ke dia. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tak comel dalam hidup dia. Akhir umur dia tak comel. Penghujung hidup dia tak comel. Bila hari dia mati, nampak muka keruh. Muka masih. Ke arah masih. Ke arah terkejut. Tertengok, selok tengok. Nampak muka dia keruh. Nampak terkejut. Kenapa? Saning dekat dia nak tubik roh, saning tu saya tunjuk gambar neraka. Tunjuk gambar neraka, dia tengok neraka, dia terkejut. Muka dia masak, nak tubik roh dah. Tu nak tu hari akhir kita macam-macam nak yata. Sebab tu hari ni kita nak cari benda. Benda comel, husnul khatimah. Sebab tu kita kena gaduh dengan amal-amal ibadah. Bekal-bekal yang kita nak bawa pergi ke sana. Aduh ibu-ibu nak yata. Ni dalam hidup kita. Dalam hidup kita tak ada dah. Kita nak gapo lagi tak ada dah. Ha ni Tuhan tunjuk di akhir kita lagu tu. Orang yang tak comel juga dekat nak mati juga Allah. Ada setengah orang kita tengok orang. Dari dekat nak mati gerung dengar. Supaya lembu kena semelih lah. Bunyi macam kubah kena semelih. Tidak. Tak gitu kita ada tengok orang-orang ada mati. Dekat nak mati saat ni tu bila dia akhir-akhir hayat dia. Macam mana tika dia sakratul maut. Tika dia sakratul maut. Tika roh dia nak berlepas daripada badan. Kita nak beri roh nak berpisah daripada badan lagu mana? La ilaha illallah. Bunyi macam lembu kena semelih. Hani ibu-ibu ingat modak ni. Ni hak kita dah tengok tiap-tiap hari ni. Kita tengok kampung kita tiap-tiap hari ni. Tuhan tunjuk di akhir umur kita. Kita comel tak comel. Ialah hari kesudahan kita di dunia. Dah kita nak berpindah ke alam barzah dah. Alam akhirat dah. Ha, hari kita
hari kita mati, hari kita meninggal, no, ya Allah. Tuhan tunjuk. Tunjuk siapa dia? Tunjuk orang yang hidup. Bukan tunjuk kita. Tuhan buat lagu tu kita nak tunjuk orang hidup. Hei, orang hidup memikir katik. Mu tengok katik dia ni apa nama ni. Cuba tengok dia nak mati lagu mana ni. Orang tak semayah ni. Tengok hidup hijau. Hari-hari tahu hijau ya. Duduklah kanseh 24 jam. Tengok hari dia nak mati lagu mana. Allah seksa lah ibu-ibu. Seksa kita tengok noyak tu. Orang dah jam mengucap. Duduk terletak di atas tikar noyak tu. Cuai gemuk. Tapi kena tubik paruh payahlah. Sebab lemuk lah sebelah lah. Bunyi gerong. La ilaha illallah. Gerong. Ada setengah orang ni kerah ni pun ada nak habis. Payahnya ruh dia nak tubik. Seksa dan azab. Hani ibu-ibu nak ya tak ada lah kita. Sebab tu hari ni kena cari kita semudah-mudah. Orang yang Tuhan saya tak tahu bila dia mati. Ni Tuhan pilih. Tengok mayat senyum. Seolah semacam dia tengok satu benda yang menarik hati. Tu, muka dia kita tengok dia dah habis roh dah. Kita tengok muka dia Allah. Macam dia tengok satu benda senyum. Tak tengok sebenar, dia tengok syurga. Hani noyak tengok. Sahabat tu orang okay, amal lain banyak, ngaji Qur'an, suka mengajar Qur'an, mengaji Qur'an, suka buat khairat, tolong tu tolong ni tengok Allah. Hari dia nak mati, la ilaha illallah. Dia kecek pas susu. Dia sedar pas susu noyak tu. Orang okay, dia tanya dia, ya. Maaf ke amu hati dia. Amu rasa tak rup menah dah apa ni. La ilaha illallah. Tak ada nampak kocok. Di selalu dah. Tak ada nampak gerong-gerong dah. Pakai kain. Mari cek tengok. Lah nadi tak ada dah. Tak tahu pergi pihak mana. Tengok tu hai Allah Ta'ala. Karena tu hai kata, hei malikil maut. Mu ambil anjur-anjur rahmatkan dia ni. Kerana dia orang molek. Orang selalu ingat kepada aku, hei malikil maut. Mu ambil pelahan-pelahan. Mu ambil dengan secara koho. Tak terasa orang nak mati. Tunjuklah gambar surga, hei malaikat rahmat. Tu Noya kata, hari kita hujung akhir kita ni, ibu-ibu Noya kata. Sebab tu hari ni kita nak cari mana benda ni. Nak cari mana benda ni nak dapat benda ni. Tak ada. Tak ada jual di kedai-kedai, tak ada. Ni Noya amun Noya kepada buah kita semua. Inilah sedala-dala yang kita nak tutup di hari ni. Yang kita nak cari-cari ni Noya kata. Sebab tu kita duduk di hari ni, kita baik. Jangan duduk balok pada kita. Dalam kampung jangan duduk balok ibu-ibu. Jangan duduk tekar, jangan duduk balok. Jangan duduk cari hal dengan jirai-jirai kita. Baiklah senyum baik kita. Biar orang we kena kita. Dia kata Allah mocik tu gaya. Senyum je dia. Amba tak bisa tengok dia marah orang. Senyum je dia. Orang marah dia pun duduk dia. Dia tak kata gapuk Allah baik sungguh mocik ni. Ha we gitu. Kalau kita duduk sama taruh yang dunia ni. Sama taruh je. Jagalah tikah laku kita semua tu jadi comel dengan Allah Ta'ala. Kerana kita nak dapat balasan lagi ke datang. Kita nak dapat balasan lagi ke datang. Kalau kita zoling ke orang, kalau kita ni bejak balas dengan orang, Allah Tuhan akan hisap di akhirat esok. Kita nak lepas lagu mana dengan Allah Ta'ala. Kita terlukih dengan orang. Kita wakwi orang itu terlukih hati dengan kita. Orang itu serumah dengan kita. Orang itu geduh hati dengan kita. Allah, kita ni bahaya sekali. Sebab tu kita duduk dalam kampung, dalam masyarakat ramai-ramai. Biar kita jadi penawar dalam masyarakat.
Orang dia makan penawar, kita senyum belako. Kalau nak gocoh dah jadi baik, peluk semula. Teriak, teriak. Dengar nasihat kita. Bahawa kita ni penawar bagi masyarakat. Bukan racun. Jangan jadi penyakit lalak, tua kata. Penyakit lalak ni suka peng, dia suka peng. Yang di situ yang peng, di sini yang peng, situ bulak, sini bulak. Akhir sekali busuk. Kena jadi penyakit madu. Jadi penyakit lebah. Madu noya tu, dia beri manisan kepada kita. Dia beri kebaikan kepada kita. Hatu noya kita hidup dah hari ni, carilah. Kita ni sebelum nak mati ya, tak ada dah. Perangai tak molek tak sedar koyak tau. Babi, boh dah parik tu. Kamu dengan mekul. Boh lah kita ya. Sifat benih, sifat ego, sifat takabur, sifat tengok. Sifat berasa kaya, berasa lebih. Boh, boh, boh. Baiklah nak kita. Kalau tu hari kaya, merendah diri. Tu nak ya tu. Orang kaya merendah diri. Ha, tu nak ya tu. Baru kena dengan Islam. Tak ada siapa dia lebih. Nabi kata, la fadla li'arabiyin wa la'ajamiyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke, orang bukan Arab ke. Nabi kata, illa bittaqwa. Mereka dengan takwa ya. Takwa adalah sebagai pengukuran di dalam Islam. Siapa yang lebih takwa, orang yang sembelio-belio manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Hani no ayat Nabi dah ayat dah. Itulah pengukuran Allah Ta'ala. Tu tali eci tu hai. Ya tu hai dah ukur kata siapa dia yang lebih malam ini. Orang yang lebih takwa, yang lebih tinggi sekali. Ya tak ukur kaya, tak ukur jangok, tak ukur bijak. Ukur takwa. Orang mana takwa, orang mana comel. Situlah orang nombor satu dengan Allah Ta'ala. Walau dia sesak sekalipun. Walau dia anak-anak apa ni anak tokek ewok sekalipun. Walau dia anak tu dalam royak kulit sekalipun. Bila dia tinggi takwa, maka dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Orang ni kaya tak dunia milik segala-gala. Tapi dia takabur, tapi dia besar diri, tapi dia tengok. Duk patah sekali. Hijau demo di akhirat esok. Hari ni ayat ni tidak ada kita di hari ni. Sebab tu baik. Hari ni baiklah. Marilah sama-sama kita baik. Marilah sama-sama kita cari kebaikan di hari ini. Marilah sama-sama kita senyum manis kepada saudara-saudari kita. Jangan biar ada hal. Jangan biar ada masalah hiduplah kita ni. Jagalah kehidupan kita secobi-cobinya. Jagalah anak kita biar penuh dengan agama. Baru kita dapat jaya, dapat jaya. Hani ambil bahasa puas hati dengan ayuk kita. Nah dia usaha benda ni. Dulu ambo mari dah sini tengok. Ni pun masih dia lagi dah usaha ni. InsyaAllah dia tak kelamu dia tu. Haa ni nak ada. Haa kita kena hari ni tak ada dah. Benda lain ni benda bahung saja ya. Benda bahung saja ya. Ni ni benda hakiki sungguh. Ni benda hak sebenarnya. Sebab tu jangan lupa kita nak pergi akhirat esok. Learning tak apalah. Siapa dia kecek pandan lah, berdalih boleh. Orang kata gini, dia kata gini. Orang kata lagu tu, dia kata lagu tu. Dia boleh belakang berdalih dunia. Tapi akhirat esok, jumpa lah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akhirat esok tu, dia akan teri mulut kita. Bila kita mati esok tu henteri mulut kita tak boleh kecek. Tak boleh kecek. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Tu hari boleh kecek tangi-tangi kita. Ni nak ayat segi kita di akhirat esok. Tuhan kata habis teri habis mulut-mulut. Kalau mulut tak teri ya bau. Ya tekan ya berlawan dengan Tuhan pun. Tapi Tuhan katuk mulut kita di akhirat esok. Tuhan we jadi tangi ni boleh kecek. Tangi kecek. Ya Allah akulah ambil petah dia tu. Ya Allah malam pukul 11 malam. Ya Allah akulah gila petah hujan tu. Ya Allah malam tu. Ya Allah bawa lah hujan riang-riang. Tidak. Ya Allah ambil. Tak ada susu. Tak ada susu. Tak ada susu. Tidak.
tu watukallimuna aidihim tu hai jadi boleh kecek watashhadu arjuluhum kaki sebagai jadi saksi. Siapa dia nak menyaksi kita? Kaki jadi saksi. Kaki kata-kata, akulah berjalan ginya. Tidak, habis cakap dah. Tak boleh nak kata gapo. Tangan je kecek hak sebenar. Kaki kata, akulah. Aku berjalan lagi malam tu. Jijak tunggu buat kali nak apa. Dia metang-metang ke putar remo. Tidak. Haning di akhirat esok tak boleh kecek dah mulut kita. Kalau mulut boleh kecek, dia bau situ. Dia tak mengaku, dia tak mengaku, tak mengaku. Ha, itulah ibu-ibu, ayah-ayah, hamba rasanya malam ni. Cukuplah kita. Ha, untuk anak kita dan untuk kita sendiri di hari ini. Sama-sama kita cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita cari keredaan Allah Ta'ala. Tak ada dah. Hari ini kita duduk namanya Tuhan reda. Apa Tuhan reda? Tuhan keni. Tuhan kasih. Tuhan setuju dengan kita. Itu keredaan Allah Ta'ala. Dan Tuhan tak reda, rasa khayaklah. Tuhan marah. Tuhan merka kepada kita. Sebab tu segala-gala hari ini. Hidup kita. Mati kita. Amalan kita, buat kita hidup dunia semua demi keredaan Allah Ta'ala. Ha tu, nak keredaan lah. Nak keredaan lah. Nak keredaan Allah Ta'ala kita. Limardotillah. Limardotillah. Nak keredaan Allah Ta'ala. Datu heredoso, syurgalah tempat kediaman kita. Syurgalah tempat kita, kediaman kita, kedudukan kita. Kita akan duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Kita akan bertempat di situlah kekal buat selam-lamu. Hidup di dalam kemewahan 24 jam. Tidak ada hari akhir. Tu noyak tak kita lagi kedatang. Sebab tu usahalah sedaya upaya hari ini jalan-jalan membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Betullah anak-anak cucu kita hari ini biar dia betul-betul cahaya mata penyejuk hati kita. Dialah akan berdoa kepada kita setelah kita meninggal pejam mata. Hidup di alam barzakh. Kita tinggal dunia tak ada dah. Maka siapa dia nak kita nak tumpai dia? Iaitu anak cucu kita dah hari ini. Kita nak tinggal benda ni lah. Yang menjadi keningi kita hidup dunia berapa tahun tu. Ni 10 tahun kau, ni anakku ada 3 beradik. Ni anakku yang soleh. Sentiasa ingat padaku. Dan dia mati pula. Anak dia pula ingat ke dia. Begitulah bertapih-tapih. Begitulah put apa ni. Patah tumbuh hilang berganti. Hari kita hidup dunia nak pergi kepada akhirat. Ini kejayaan yang sebenar. Ini kejayaan hakiki. Ha, tu nak ayah ibu-ibu, ayah-ayah tak ada lah. Inilah malam yang berbahagia. Malam ya. Bersejarah untuk kita di malam ni. Amba boleh mari cerita sikit sebanyak. Untuk cari jalan bersama-sama. Amba apa semua demo juga. Amba tak ada bisik apa. Amba tak ada special apa. Amba ni. Super demo lah. Belakang-belakangnya, amal perlu kepada zikir-zikir, perlu pada amalan-amalan, perlu kepada amalan-amalan, apa panggil? Wa'amilus solihan, amal yang soleh, hari ini. Allazina yu'minun, orang-orang beriman. Nah, man amila solihan min zakarin aw unsa, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Tu dah suratul Ankabut. Tak silap tu ada ayat yang ketujuh. Man amila solihan min zakarin. Siapa-siapa yang wa'amal soleh di kalangan lelaki ke au unsa ataupun perempuan, jatuh ke tino lelaki ke puan, tak ada kira wa'amal soleh. Wahuwa mu'minun, padahal dia telah beriman kepada Allah Ta'ala dah. Dia penuh dengan iman pada Allah. Lepas tu dia ikuti pula dengan amal soleh.
Tuhan kata dia hidup di dunia, Tuhan kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tuhan kata aku nak pera orang ni biar dia hidup di dunia hayatan thayyibah, iaitu hidup yang baik, hidup yang bahagia. Walanajziyannahum, dan bila dia mati esok aku nak wi balasan kepada dia. Ahsanalladzi kanu ya'malun, balasan yang aku nak bui kepada dia saat itu terlebih molek kalau berbanding dengan apa yang dia dah buat di dunia tadi. Kita dah buat gapo amalan hari dunia, kita semayah, kita khairah, kita puasa, tapi Tuhan nak balas kita lebih molek daripada kita nak semayah puasa lagi di akhirat esok. Gapo nama Tuhan balas kita molek, iaitu syurga Allah Ta'ala. Ni janjian Allah Ta'ala, ni janji Allah Ta'ala kepada kita orang yang beriman dan amal soleh. Sebab tu jangan lupa malam ni, nah, seterusnya sampai ke akhir hayat kita, jangan terlupa pesan ni ni. Jangan terlupa pesan ini. Bawa lah sampai bila-bila. Kita akan jadi keramat hidup dunia sampai akhir esok. Sampai dia lupa benda ni, akan jadi beragailah hidup di akhir-akhir hayat kita. Waliyazabilah. Itulah ibu-ibu di malam ni. Hamba rasa setakat ni lah. Ha, untuk malam ni dan untuk kali ni, InsyaAllah sama-sama kita usaha dapat keredaan Allah Ta'ala. Sama-sama kita usaha supaya kita dapat kejayaan hidup dunia juga akhirat. Lebih lagi panggil bahagia dunia, bahagia di akhirat esok. Dapat ke apa ni daripada Allah Ta'ala di dalam hidup kita sama tahun nak mati. Banyaklah bertobat kepada Ta'ala. Banyak bertobat. Kita kena banyak tobat, ingat molek. Minta Tuhan apung dosa. Jangan hidup dia, jangan hidup dia. Tengok malam bangun. Bangun tengok malam, jangan bangun kecing saja. Bangun kecing pun bangunlah kecing tu. Nah, tapi ambil semayah kata Allahu Akbar. Sudah semayah sunat tahajud dua rakaat ke, akak tangi royak Tuhan kata. Minta apung, ya Allah apung dosa ku ya Allah. Ya Allah apung dosa ku ya Allah, aku rasa banyak dosa ku ya Allah. Dulu aku ni lobby ya Allah. Dulu ni aku lawan ya Allah. Hari ni aku tak sihir dah ya Allah, aku tak berani dah ya Allah. Aku takut melepas aku dalam neraka ya Allah. Kalau melepas aku sialah aku ya Allah, makan di api ya Allah. Terus aku kata api neraka ya Allah, api dunia aku tak lawan dah ya Allah. Ha tu kita minta Tuhan, minta dengan air mata kita. Minta dengan tangisan. Ha menunjuk kata kita ni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada lubuk hati kita sendiri. Mana sebenar-benar kita minta ampun daripada Allah Ta'ala. Minta, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Haa, tinggal boleh deh. Itulah. Maka sebelum akhir ini, sekali lagi saya terima kasihlah kepada Nayuk kita. Deh, adik Nayuk kita ni. Yang dia bertepuh lumung sungguh-sungguh. Kita berilah sokongnya dengan apa yang dia usul sampai hari ini. Tak sampai kemoncok lagi hari ini. Kan tak sudah banyak lagi akan-akan ni. Haa ni insyaAllah Ta'ala ni. Akan sampai kemoncok noya tu. Haa dan hamba terima kasih juga kepada Tu Imi, Tu Khotik, Tu Bila dan kanak-kanak semua. Juga Tu Nebel, Pucuai, Coroboh, Prosodio. Dan kepada hadirin hadirat Muslimin, Musliman, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian yang bersama dengan kami di malam ini, kami banyak terima kasih. Kerana ini adalah majlis, majlis keampunan daripada Allah Subhanahu Wataala. Ha, majlis maghfirah daripada Allah Ta'ala. Ha, majlis bagus sekali di malam ini. Ya, inilah majlis kita tazkirah. Ha, malam yang bersejarah bagi kita di sini. Maka kami sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا
Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha zamban illa ghafarta. Wa la hamman illa farrajta. Wa la aiban illa satarta. Wa la maridan illa shafaita. Wa la dhalan illa hadaita. Wa la faqiran illa aghnaita. Wa la jahilan إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا صحة وعافية ظاهرا وباطنا اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا وغيره من الأمراض ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين apa sebelum turun tu ada sikit ke kampung tanya soalan. Ah ya. Yang pertamanya